Halo guys, oke, hari ini aku akan bermain satu permainan baru yaitu Call of Duty Mobile yang baru saja keluar di Play Store di Malaysia. Oke, sebelum ini memang adalah oke, sebelum itu oke, kita akan masuk login pakai Facebook kita and kita akan terus tukar nama lah, ya Rekof Sanin atau nama. Oke, ini adalah main permainan first person shooter FPS macam PUBG juga, tapi lebih sikit lah, lain sikit lah. Ini kalau main di siapa biasa main komputer, PC, PS4, okey lah, tahulah game ni macam mana. So ni adalah tutorial dia, so kita akan buat move to the target dulu. Bukan pisau, ini tutorial lah. Okay, kita ambil senjata move, simple fire tutorial. Okey, lebih orang kata kalau ni kita acu je kepada kita acu je tu kita punya point ke musuh, dapatkan musuh automatik habis tu tembak lah. Dia tak macam PUBG kita kena ala dulu tu baru tekan tu picu lah ataupun tekan picu untuk tembak lah. Ni ingat smart punya adjustment ni, kalau tak kali tak ni kita akan terus scope, just terus aim. Benda simple, kita aim yang pakai scope lah. Okay, next target yang kita perlu pakai sniper. Okay, okay, kita nak pergi move to next target. Mana target dia ni? Depan kot. Okay, untuk mengetahuan kamu semua, size game ni aku download tadi lebih kurang 1 GB lah, 1 GB. Okay, aim tekan itulah point dia lah. Okay, agak sadar punya benda jauh lari. Alright, so apa? Okay, kita akan testing tembak. Oh, mana? Yo, tak payah dia akan ada timing dia. Kita aja saja perlu poinnya. Okay, ni kita pakai lah. Strike. Okay, maknanya macam dah habis dah kita buat tutorial victory. Okay. Congratulation the coin blah 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 blah. We will focus to kita beli senjata. Oh, maknanya senjata yang kita gunakan tu macam PUBG lah, kita cari senjata. Ini macam kita beli senjata, kita beli upgrade kita beli senjata lah. Okay, nice konsep. Ini kita beli upgrade kita punya soldier, punya diri kita sendiri, nampak? Oh, okey, nampak dah. Ini macam game sebelum aku main tu, game apa tu, lupa sudah. Macam gitu juga lah konsep dia. Kita boleh upgrade senjata, upgrade kita punya pakaian. Okey, kita masuk battle. Okey, 5 lawan 5, semua level 1. Okay lah, tutorial kan baru beginner. Okay, apa ni? Okay, kita pilih. Kalau ada banyak pilihan, banyak lah. Kalau tak ada, ini je yang kita ada mula-mula. Select je lah. So, target untuk menang ni adalah 20 poin. Okay, kita kena bunuh 20 orang untuk dapatkan 20 poin. Oh, dia dah tengok tembak lagi. Cepat. Mana. Oh, kiri tu. So sikit time. Okay, gam, halukan dia.
Mati dah. Oh, suka suka suka. Masuk lari. Atas luar luar ini. Ah, tu 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 tu. Dapat mati santai. Kamu tak. Okay, mati. Jangan kalau pun tak reload, gua aja betul reload dia situ. Begitu satu. Tak ada masalah. Terus kau halukan ya dia ke orang ke musuh. Hey, tu akan otomatik tembak. Siapa kata tembak sendiri lah. Tak perlu lagi kau akan tekan trigger. Atau trigger tak perlu. Hampir mati ni. Sebaik. Haa, sini. Okey, satu lagi. Mati ada 14, okey, lagi 6 je. Poin je. Macam mana tu? Alamak. Ammo habis guys, ammo pun habis. Dia pisau je. Okey. Dapat senjata. Oh, kita boleh kelama tapi kita boleh cari senjata yang... Alamak. Tak perasan pula ada orang kat belakang. Okey, okey, okey. 18, oh lagi 2 saja. Lagi 2 saja. Nah, ni. Lagi satu lagi, satu lagi. Ah, tu dah. Okay, tu dia kemenangan yang pertama. Special Force 20 Guerrilla Squad Steady. Oh, Final Kill Cam. Iaitu Rakaf Sanyu. Okay, tu dia first round yang aku main. Dia tahan jugalah. Dia punya gameplay dia, grafik pun tadi adalah paling low. Kita sesuaikan dengan telefon aku kali. Telefon ni aku pakai Asus Zen 4 Max Pro M1 Pro Pro M1. Okay, dapat 1000 100 syakasan ni. Okay, level up ke level 2 sudah. Congratulations. Okay, nampaknya mungkin game ni akan menjadi pesaing pada PUBG. Kalau ya, yes, tak tahulah kalau PUBG boleh bertahan. Kadang-kadang hayat satu game tu setahun, dua tahun habis. Ni pula datang lagi satu game yang selama ini memiliki followers yang ramai melalui pemainan PC dan juga PS, dibawa ke mobile. Salah seorang dia boleh jadi pencabar kepada PUBG. Itulah, tengoklah macam mana dia punya promotion, dia punya kalau ada orang buat tournament-tournament menggunakan permainan ni, mungkin dia akan dapat mencapai populariti seperti PUBG lalu melintasi reputasi PUBG itu sendiri. Okey, sini ada upgrade card. Level up. So kids tu suruh dia upgrade to the attachment. Okay. Okay, okay, okay. Upgrade. So kita tap the shop to upgrade sana. Tap right up the shop. So tembakan akan lebih tepat lah sebab kita ada red dot. Skup ke skup lah. Dot je red dot. Dia punya login. Oh right. Oh besok dapat ni. Oh. Senjata kekat tak tahulah. So kita membuat siap. Pendek. Dia suruh multiplayer dulu. Okay. Kita layan je.
Multiplayer. Okay, sana kita kaya. Watch them. Terus kemana kali ini kita akan melawan? Nah, oke, okay, bertahan juga 54, 53. Musuh dari 53, 52, oke. Okay. Frontline. Ini saja yang kita ada. Oke. Okay. Berapa point target kita? Woi, tinggi pula ni 50. Ini peta kawasan permainan. 50 guys, kumpul. Nata. Padahal ada 50. Musuh belum mati. Berapa kali musuh belum mati? So, jom. Kita pergi ni. Okay, kita tutup berada ni. Okay, nampak dah ada peperangan dah. Dah start tembak-menembak. Mana arah ni? Eh, kok aku mundur. Itu. Baik. Jauh ke dia? Sampai dia serap. Okay, duduk sini. Ke rumah. Okay, alright. Satu tembang. Okay, lagi satu. Okay, sampai. Satu lagi. Aduh, kira tak banyak lah. Okay. Lepas lagi ni 13 dah. Lepas lagi. Okay, come on. Cantik, tembak lagi. Satu lagi, ya. Oh, tiga sikit pun. Di sini. Dia. Okay, guys. Baru aku dah habis gila tu. Takkan dah pakai lawan pisau. Mati dan kan nak dapat peluru lah. Aku memang kena cari selapang masuk aku. Takkan tak ada reload tu. Tiba tempat asal lagi. Entah ada kotak ke apa. Tidak amal. Tak ada pun. Aku tak tahu. Aku memang tak ada. Aku ada, aku tak tahu kat jumpa kat mana. Ah. Yalah, kita cari. Kita cari. Selapang orang. Oh, selapang. Alamak, kita minta selapang pula. Oh, mati. Oh, lari. Oh, lari, so. Oh, ada selapang. Cantik. Ah. Okay. Betul-betul dia datang sini. Okay. Situ. Oh, okay. Dia akan datang. Okay. Sekarang ni kita ada 14-15-7. Okey, 10 poin je. Okey, 41 sudah. Mati. 43. Lagi kita pun. Sampai tu sudah lebih tinggi ni lama lagi. Okay. 46, 4 lagi. Mati lagi. Ya, tu dia. Victory 18 kali adalah mistis. Okey.
Okay. Okay, sebenarnya game ni memang kata menarik. Best bagi aku, sebab aku dah bosan main PUBG. Ni sesuatu yang baru. Okay, kalau nombor 2.1.4.0. Okay lah, update sebab aku hilang habis peluru pula tadi. So, kurang kill lah. So, level up. Sekali lagi cakap, aku dah stop main PUBG. Aku dah try main ni pula. Boleh tahan jugalah. Dia punya gameplay setupnya macam itu. Okay lah. So, sampai sini saja. Jangan lupa subscribe my channel. Like, comment and share this video. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jangan lupa tekan butang subscribe, like, comment dan juga share this video. Enjoy!